guys, welcome back to my channel. Kali ini kita mau review satu tempat makan yang ada di belakang display kota Pematang Siantar, ya, di Judes Siantar, Judes juara pedas. Yuk kita masuk ke dalam. Kenapa? Rapat sayur. Menarik. Terus apa ini? Oh, warnanya hijau ya. Oke, ini mie Judes juara pedas Siantar. Mie Judes goreng, mie Judes kuah, nasi goreng Judes. Oke. Oh, di kapin ya. Kuahnya atau ikut mie-nya juga? Oh, gitu. Biar enggak tumpah. Ini bukanya jam 11 siang sampai jam 8 ya. Kita bisa kontak juga nomor ini untuk pesan ya. Ini ada varian sayurnya apa aja? Wortel, beet, sawi. Original berarti apa? Tanpa sayur. Oke. Kayaknya besar-besar ya. Tuh timnya tuh. Oke. Oke deh, sip. Ini Alden, anak dari ibu pemilik mie Judes. Bu, mau tanya dong, konsepnya apa nih tentang mie Judes nih? Oh, mie Judes itu sebenarnya Judes itu sebenarnya juara pedas. Oke, bukan orangnya ya. Bukan orangnya. Kirain pelayannya tadi justru masuk ramah-ramah sih. Ya, supaya enak aja didengar Judes. Oke. Okay. Orang sih kadang-kadang yang pikir, ih, apa tuh mie Judes gitu, jadi kayak something apa gitu kan, beda. Jadi mie-nya itu kita bikin sendiri, homemade. Bahan tepung sama apa, telur dicampur dengan sayur. Kita sawi-sawinya itu pak coy. Oh, pak coy ya. Oke, si pak coy. Oke, bukan sawi yang biasa. Benar-benar sehat, pengawet, no pewarna, pokoknya alami, karena dari sayur ya. Sayurnya sayurnya apa aja? Pilihannya sebenarnya ada beet, wortel, sama pacoy. Pacoy ya, sawi. Kita lebih sering bikin yang sawi. Pacoy karena ya. Banyak peminatnya sawi. Oke. Okay. Jadi dia lebih crunchy, lebih enak. Wes. Nah, makanya yang lagi mau datang ke Siantar, jangan sampai ketinggalan, coba ini. Ini sehat ya. Jadi bisa request pedasnya. Berapa level? Dari level 0 lah. Kalau itu cocoknya buat anak-anak. Buat anak-anak ya, kayak kita pesan ya. Kalau pingin masih penasaran, dipisah aja dulu sambelnya. Oke. Okay. Next time balik lagi. Nyobain yang lain. Atau langsung cobain semua ya. Bertahap dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, okay. Jadi ada yang kuah, ada yang goreng ya? Selain itu ada nasi.
juga. Ada nasi goreng. Ya. Oke. Okay. Nasi ayam, jus dan minuman. Yang di situ di request di situ kita masak. Wah, jadi fresh kita ya. Kayak teh botol gitu-gitu seperti itu karena itu kan mungkin diawet-awetkan. Jadi kita yang requestnya dipesan baru kita masak. Terinspirasi karena pengalaman dengan Alden kah atau yang lain? Nah, sebenarnya itu ketemu dengan yang membuat kita langsung aja di apa namanya direncanakan gitu. Karena mungkin mie-nya beda ya. Beda ya. Saya pikir karena anak-anak suka mie dulunya. Jadi iya. Dicari yang sehat. Iya, cari yang sehat juga daripada kita. Cari yang lain. Oke. Jadi kalau bisa bikin sendiri kan lebih menarik. Thank you nih sudah ketemu. Nanti kita mau cobain dia di rumah, ya, nanti di rumah. Supaya bisa terasa. Thank you ya. Okay, thank you buat semua. Sit. Okay, ini tampilannya. Wah, menggoda selera sekali. Ada baksonya, ada timun, ada tomat dan taburan daging. Nah, jadi cara makannya untuk yang kuah ya. Kita taburin jeruk nipis. Nah, seperti ini. Bagi yang suka cabe ya, level tertentu, kita juga dikasih cabe, tapi aku kali ini enggak pakai cabe dulu ya. Supaya aman dulu perutnya. Nah, ini kuahnya. Jadi kita akan menikmati. Sampai jumpa lagi. Thank you for watching.